saya akan mau mencoba stek akar ya, atau stek sambung akar. Jadi batang ini akan mempunyai dua atau tiga akar. Cara bagaimana? Bisa langsung perhatikan ya. Ya, batang yang ingin kita sisip atau disambung ya. Sediakan juga batang yang untuk penyambungnya. Ini saya gunakan hasil stekan atau hasil cangkokan batang yang lain. Posisinya kurang pas. Oke, pastikan ini harusnya batangnya sama ya.
lagi. Oke, ini dia lebih besar. Kita cocokkan dulu sama sisi akarnya. Untuk nyambung ini usahakan jangan kena umbinya ya, yang ini. Ambil di dalamnya. Oke, seperti ini. Gunakan plastik PE ya. Oke, tinggal dipastikan. Kita kasih lagi.